I don't like violence. How many jokes about Trump getting shot have you heard in the past several days? Yeah, no? There's a lot of them in open mics. I don't have those kind of jokes. I don't like shootings. I like close range violence. I like stabbing. I like punching the shit out of people. One of my favorite activities is watching clips of street fights on Instagram and TikTok. You guys know this? I love it. I love it. I learned so much from those clips, and this is what I learned. I learned never to piss off a Popeye chicken employee. Don't do that. Got nothing to lose. Di episode .id Weekly Blog hari ini, gue nyamperin seorang seniman yang menginspirasi gue mungkin sejak tahun 2009-2010-an. Namanya adalah Banksy. Nanti gue akan cerita soal dia. Selamat datang di .id Weekly Blog. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Ini adalah minggu yang harusnya secara visual seru dan beda dari biasanya. Karena memang ada sejumlah kegiatan walaupun nggak aktif-aktif banget. Hari Senin gue lari seperti biasa. Hari Selasa gue nggak ngapa-ngapain. Hari Rabu gue keluar rumah bareng sama anak-anak gue. Mereka minta dibelanjain baju dan gue pikir ini sekalian aja untuk ngajak mereka keluar rumah. Kan mereka masih summer break ya, liburan gitu. Jadi biar dimanfaatkan, gak di rumah doang. Bisa aja sih beli baju online gitu lewat Amazon. Tapi enakan kalau mereka bisa nge-browse bajunya dan sekalian keluar rumah. Jadi kemarin gue ajak ke Soho. Terus gue ajak brunch dulu di sebuah tempat bagus banget namanya Sadell's. Itu tuh andalan mereka itu adalah French toast-nya. Dan sejauh yang gue pernah coba, ini salah satu French toast paling enak sih memang. Luarnya, kalau lu lihat di Google Map, lu masukin Sadell's Google Map, lu lihat apa namanya kayak testimoninya, lu kan bilang rata-rata, lu kan lihat rata-rata komentar yang bilang hal yang sama, yaitu French toast-nya itu tebel gitu. Luar itu crispy, tapi pas lu makan, dalam itu lembut banget dan enak banget. Mungkin salah satu yang padahal dia nggak pretensius gitu ya, nggak berusaha untuk kayak, oh bentuknya bulat atau apalah banyak, nggak aneh-aneh. Cuman French toast aja, terus ada maple syrup kayak biasa, terus dia ngasih blueberry syrup juga kayak biasa. Cuman rasanya enak banget. Dan si Sadell's itu kelihatannya salah satu inceran banyak orangnya karena memang tempatnya indah dan juga makanannya enak sih, harus diakuin. Jadi kalau lagi di New York, terus lagi ke area Soho, coba mampir ke Sadell's. Habis itu, udah gue jalan-jalan sama Shira, nyari baju, sama Dipo juga, nyari baju, nyari celana. Belanja-belanja, happy. Masing-masing dapat apa yang mereka cari. Terus pulangnya naik Uber, hari Selasa. Hari Kamis, gue lari. Kali ini larinya ada yang beda. Gue tuh setiap kali lari selalu penasaran. Itu kalau misalnya gue lurus dan gak langsung muter balik tuh kemana ya? Jadi gue coba untuk lurusin. Terus ada kayak jalan, ada kayak jembatan tapi hanya untuk orang. Terus gue penasaran coba gue naikin seperti apa, terus itu bawa gue muter balik. Terus akhirnya setelah gue selesaiin rutenya, 7 kilo. Jadi gue putuskan, mulai sekarang gue mau easy run-nya 7 kilo gitu. Easy run itu kan lari santai ya, yang biasanya gue lakukan 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Tadinya lari santai gue 5 kilo, terus jadi 6 kilo, terus sekarang jadi 7 kilo. Gak tahu kenapa gue selalu membuat lari santai gue jadi makin gak santai. Tapi gue pikir-pikir kalau easy run gue misalnya 7 aja, lebih mudah untuk gue sebulan sekali 10K. Dengan asumsi gue gak bolak-balik Indonesia terlalu sering dan gak jet lag. Udah deh, gue carangkan
easy run gue 7K. Udah, terus hari Jumat gue inget gue ada show. Sebelumnya gue mau open mic dulu untuk ngangetin materi untuk show-nya. Dalam perjalanan menuju sebuah tempat open mic itu di daerah Chinatown gitu. Terus gue inget kemarin itu gue pernah dapat informasinya dari Instagram. Terus gue pernah ngecek ini di mana lokasinya. Terus gue tahu di Canal Street itu daerah Chinatown. Dalam perjalanan menuju sana gue pikir apa gue ke Banksy aja. Akhirnya gue masuk ke Banksy Museum. Disebutnya museum tapi nggak benar-benar museum. Gue cerita dikit ya, Banksy itu adalah street artist yang sangat terkenal. Dia itu konon dicurigai adalah orang Inggris. Tidak ada yang tahu. Kita masih bisa sih, kalau lu Google who is Banksy, ada tulisan kemungkinan besar orangnya adalah A gitu. Kemungkinan besar, tapi nggak pernah diakuin. Kalau gue sih, buat gue nggak terlalu penting lah Banksy itu siapa sebagai seorang seniman, karena yang gue nikmati adalah karya seninya. Gue udah terpapar sama Banksy mungkin dari tahun 2011 sampai 2012. Di saat gue lagi seneng banget sama street art, Basquiat adalah street artist, Keith Haring adalah street artist, terus termasuk, dan gue lupa nama-namanya, ada banyak street artist yang gue suka, termasuk Banksy ini. Nah, gue udah ngikutin dia dari 2011, bahkan 2012 gue ngeluarin album judulnya Merdesa. Itu cover artnya itu adalah street art dengan tulisan Merdesa. Karena pada masa itu di hampir di banyak daerah di Indonesia gue ngeliat ada graffiti Merdesa. Pertama kali gue lihat, gue posting ke Twitter, gue bilang mau nulis Merdeka buru-buru kali ya, Merdesa. So, gue dikritik sama followers gue di Twitter dengan bilang Merdesa itu ada artinya, cek aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pas gue cek, ternyata benar. Merdesa itu hidup layak. Terus gue jadi tercerahkan gitu bagaimana sebuah graffiti itu bisa bikin gue tambah pintar. Padahal nggak aneh-aneh, cuman Merdesa. Udah gitu doang aja. Ada yang hidup Merdesa. Dan gue tahun 2012-2011 tuh gue lagi banyak-banyaknya keliling Indonesia. Dan gue ngeliat itu di beberapa kota. Gue pikir ini siapa sih yang nulis gitu. Akhirnya gue abadikan itu di album gue yang judulnya Merdesa. Nah sejak itu sampai dengan sekarang gue ngikutin mulu, gue bahkan follow Banksy di Instagram. Gue nonton dokumenternya Exit Through the Gift Shop. Dokumenter tentang Banksy, tapi dibikin dengan tidak seperti dokumenter pada umumnya lah. Terus gue juga punya buku koleksi Banksy. Waktu gue di Belanda, tapi gue nggak tahu nih gue masukin kemana ya footage-nya. Waktu gue ke Belanda, gue sempat datang ke museumnya Banksy, bukan museum, eksibisinya Banksy, di mana mereka tuh benar-benar menghadirkan benda aslinya. Jadi kan Banksy itu kan street art ya. Jadi dia tuh kadang-kadang bikin graffiti di pintu, kadang-kadang di tembok, kadang-kadang di apa tuh namanya tuh kayak plat besi yang dipakai untuk nutupin hidran, bukan hidran ya, selang gitu kan, suka kalau kita jalan-jalan suka ada kayak gitu tuh ditutup tuh. Nah dia bikin kayak gitu. Nah eksibisi itu menampilkan karyanya si Banksy tapi seublak-ublak bendanya. Jadi kayak plat metal digantung, ada pintu, ada tembok. Benar-benar temboknya tembok jebolan. Jadi itu adalah koleksi orang-orang yang mengkoleksi karya Banksy, terus udah gitu dipinjamkan untuk eksibisi tersebut. Dan itu menurut gue mengagumkan. Gue pernah masukin, gue yakin gue masukin, tapi gue lupa gue masukin di mana. Oh, ada di YouTube gue. Ada di YouTube gue. Kalau nggak salah judulnya Museum Banksy. Coba lo lihat situ. Udah lama itu. Terus, itu mungkin sekitar tahun 2018 sih. Terus udah gitu, kemarin gue lihat. Nah, jadi si Museum Banksy yang ada di Canal Street New York itu nggak bisa benar-benar dibilang museum sih. Karena dia itu ngereproduksi karyanya Banksy, tapi memang lengkap. Dari street art pertamanya sampai dengan terakhir kalinya, termasuk cerita soal karya seni terakhirnya, dia ngelelang, si Banksy ngelelang lukisan. Di Sotheby's kalau gue nggak salah, gue lupa deh. Terus
ketika diketok, oke, terjual dengan harga sekian, tok tok tok, tiba-tiba lukisannya shredded, gimana istilahnya ya, rusak gitu. Jadi di bawah figurannya tuh ada kayak alat shredding machine gitu, yang kalau kertas dimasukin terus udah gitu langsung jadi garis-garis, terret gitu, berhenti setengah, jadi setengahnya masih benar, setengahnya ngegantung gitu. Gila itu, langsung heboh. Nggak tahu itu prank, nggak tahu itu, karena kan Banksy itu paling sering mengkritik seni yang dikomersilkan. Banksy itu sering bahkan mengkritik balai lelang kayak Christie's, Sotheby's dan segala macam. Apa Christie's ya? Gue lupa. Terus, jadi nggak tahu ini bentuk protesnya dia, tapi beruntung sih yang mendapatkan, yang memenangkan lelang itu beruntung sekali dapat one out of one art milik Banksy. Jadi semuanya ditaruh di situ, tapi repro gitu. Ada yang repronya bentuknya print, ada yang repronya bentuknya apa namanya stensil gitu. Cuman hiburannya tuh datang dari dia tuh ditaruh di gedung. Jadi experience explore-nya tuh unik gitu lah, kayak gedung kosong gitu. Dan ada banyak karyanya dia yang nggak gue temukan atau gue nggak lihat sebelumnya. Dan ada juga yang udah pernah gue lihat sebelumnya. Pokoknya rata-rata protesnya itu terhadap komersialisasi, terhadap politik, terutama politik Inggris, ratu, perdana menteri, polisi, terus juga protes penjajahan Palestina oleh Israel. Ada banyak banget. Satu ada yang menarik banget, si Museum Banksy itu mereproduksi karya seninya Banksy yang dilakukan di hotel di Yerusalem. Jadi nggak jauh dari tembok waktu itu ya, tembok pemisah Palestina sama Israel itu ada hotel. Hotelnya itu dipugar, bukan dipugar, dijadiin kanvas untuk Banksy membuat keresahannya terkait perang Israel Palestina, penjajahan Israel terhadap Palestina. Dan itu keren banget. Yang gue suka dari karyanya Banksy adalah lu ngelihat karya seninya dia, abis itu lu bingung sama perasaan yang muncul. Kayak contohnya ya, ini ada satu, tapi gue anehnya gue nggak ngelihat tuh kemarin. Karya seninya Banksy ini, karena Banksy nggak pernah ngasih judul ya, nggak kayak orang kasih lukisan taruh di galeri gitu, terus ada judulnya, orang tahu judulnya apa. Yang satu ini, karya satu ini tuh di oleh orang-orang dijulukinya adalah Suicide Girl atau Butterfly Suicide Girl atau Butterfly Girl. Karyanya itu ada perempuan, anak perempuan, nembak palanya, terus pecah, dias gitu, ada muncratan darahnya, tapi darahnya jadi kupu-kupu, warna merah. Gue minta tolong Adit untuk keluarin, Adit coba keluarin Dit, lu cari aja, gak susah nyarinya. Ngeliat itu, lu tuh kayak, pertama kali lu ngeliat, anjing. Terus lu lihat lagi, terus lu, anjing. Terus lu lihat-lihat lagi, terus lu mikir, anjing, gitu. Jadi kayak, coba lu bayangin, lu ngeliat image itu pertama kali, ada perempuan bunuh diri, palanya pecah, darahnya muncrat, berubah jadi kupu-kupu. Pertama kali lu ngeliat, lu akan, anjing, apaan nih, gitu. Tapi lu lihat-lihat lagi, anjing ini sedih banget, pikir-pikir, anak perempuan bunuh diri, palanya itu muncrat, cret, gitu. Tapi kemudian jadi kupu-kupu, terus lu mikir lagi, tapi apakah, is this a good thing? What am I looking, gitu. Karena ketika dia darahnya berubah jadi kupu-kupu, terus lu ngerasa ada rasa bahagia juga, kayak, oh maybe this is for a good thing, gitu. Maybe it's for a good cause, I don't know. Gue tuh seneng tuh, karya-karya seni yang bikin kita semua emosi itu muncul, gitu. Sebenarnya yang paling sempurna untuk bisa mencapai itu sebenarnya adalah film ya. Kayak misalnya Mendarat Darurat aja contohnya, bisa lu tonton di Prime Video supaya lu ngerti apa yang gue maksud. Lu nonton film gue Mendarat Darurat, semua emosi lu tuh kan kesentuh di situ. Kecuali takut ya, karena nggak ada aspek horornya. Ada sedikit, tapi lucu-lucuan. Lu nonton itu, lu bisa ketawa, tapi lu juga bisa marah, tapi lu juga bisa ada anjing gitu. Tapi lu juga bisa nangis. Karena medium film itu sempurna sekali untuk lakuin itu. Kayak stand up comedy. Ini tuh didesain untuk bikin orang ketawa.
paling mikir, tapi itu bukan tujuan utamanya ada ketawa titik gitu. Dan gue suka melakukannya, gue bahkan bisa bilang gue merasa terlahir untuk jadi stand-up comedian. Tapi gue tuh suka karya-karya seni yang bikin, kayak contohnya nih, ini kalau nggak salah lukisannya Raden Saleh, judulnya Pemburu. Judulnya Pemburu. Lukisannya itu ada orang bawa senjata lagi jalan, lalu di balik semak-semak ada harimau. Terus lu berpikir, yang dimaksud pemburu yang mana nih? Dan lu pertama ngelihat dari, karena yang paling depannya adalah harimaunya, lu pertama ngelihat harimaunya ini lagi berburu manusia, mungkin. Tapi lu lihat manusia yang ada di belakang, dia adalah pemburu. Dan kita nggak tahu tuh. Lukisan itu nggak menjelaskan apa yang terjadi. Lukisan itu cuma ngambil momen intens, ada pemburu lagi jalan, kemungkinan nyari harimau. Lalu ada harimau bersembunyi yang ngelihat pemburu akan datang. Jadi bukan cuma secara estetis lu bisa bilang, bagus lagi nih lukisan. Tapi pada saat yang bersamaan, lu juga berpikir, anjing ini sih kayak film Interstellar, bukan. Inception. Ketika filmnya selesai, lu berpikir, jadi itu mimpi atau bukan? Habis itu lu tetap ngomongin itu terus aja. Dan itu sesuatu yang gue suka banget. Dan itulah kenapa banyak karya gue juga seperti itu. Dari judul aja gak berhenti sampai di situ. Orang komodo menoy apaan sih itu? Buat gue lucu aja ngeliat orang gak bisa nyebut komodo menoy. Gak apa-apa buat gue. Komodo ngondoy, komodo dimanoy gitu. Mensrea, orang juga mensrea tuh apa gitu. Apa mensrea gitu? Kayak septic tank. Kenapa bikin pertunjukan judulnya septic tank? Kayak keadaan kahar, apa tuh bang keadaan kahar? Gue tuh suka judul-judul yang bikin orang lanjut ngomong gitu, lanjut diskusi. Apaan sih maksudnya gitu? Mesake bangsaku, apaan tuh? Bahasa Jawa artinya kasihan kenapa gitu. Gue tuh suka judul-judul seperti itu. Dan karya stand-up gue juga, sebenarnya kalau dipikir-pikir, orang ketika nonton stand-up gue tuh bisa kemudian, antara dia kemudian, dia ketawa, terus gitu mikir, bener gak tuh barusan ya? Apa salah gue untuk menertawakan itu ya? Atau bahkan pulang diskusi, gimana tuh menurut lu, kata si Panji, soal regulasi prostitusi, atau soal partai baru bukan solusi, atau yang kayak gitu-gitulah. Makanya gue mengagumi Banksy karena dia berhasil memberikan itu gitu. Sebagai orang yang senang membuat orang merasa, perasaan gue setiap kali gue ngeliat karyanya Banksy itu mengagumkan menurut gue. Keren sih. Keren. Abis itu gue langsung ada show. Show-nya itu di Bayside. Host-nya adalah Ron Berman. Biasanya gue ngisi acara, bukan biasanya, gue pernah ngisi acara dia di Alba. Pernah nongol juga di dari tadi weekly vlog yang Ron Berman lagi stand up, tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak soal orang di Palestina dibunuh-bunuhin anjing gitu, pakai bahasa Inggris tentunya. Nah, orang yang sama bikin sebuah show stand up di Bohemian Beer Garden yang udah berdiri dari tahun 1903 apa 1902 apa 1904 gitu. Dan tempatnya tuh dia punya koleksi bir yang sangat lengkap, baik on tap ataupun botol gitu ya, lengkap sekali. Terus di belakangnya itu ada kayak area duduk-duduk untuk minum bir. Menurut gue itu indah sekali. Tapi kami ngisi stand up di bawahnya, di atasnya rame, tapi gue ngisi stand up di bawahnya gitu. Di bawahnya ada area, mungkin tuh sebenarnya kalau full ya, mungkin tuh muat 60 orang, 70 orang. Tapi kemarin yang datang mungkin sekitar 1 couple, 2 couple, 3 couple, 4 couple, 5 couple. Enam kali 2, 12. Mungkin 15 penonton. 12 penonton. Nggak banyak, tapi tetap menyenangkan. Gue nge-headline dan semuanya perpecah. Gue juga ngerasa pecah. Bahkan si Ron Berman bilang, makin lama makin solid lu setnya. Dia bilang kayak gitu. Gue sih ya,
buat gue pujian yang paling penting dari penonton sih. Komedian yang gue hormati penting, Ron Berman tidak. Tapi gue happy sih. Happy abis itu kami semuanya minum-minum setelahnya. Tapi gue juga gak terlalu lama karena kelarin malam gue pengen balik. Jadi gue balik deh. Itu hari Jumat. Hari Sabtu gue gak ngapa-ngapain. Hari Minggu, gue sama Shira nonton Back to the Future Broadway. Shira kan seneng banget Broadway. Dia kan emang pengen jadi performer, actor, atau voice over artist, atau apapun. Itu cita-citanya dia sekarang. Makanya dia SMA mau masuk ke antara LaGuardia School of Art atau Frank Sinatra School of Art. Itu SMK sih kurang lebihnya. Sekolah kejuruan tapi seni. Terus di antara banyak sekali Broadway, Shira, gue tawarin nonton Back to the Future, mau atau enggak. Karena gue sendiri penasaran. Kalau lu ingat di .id Weekly Vlog yang tahun 2022, gue sama Dipo saat itu pergi ke New York Comic Con. Sama tahun 2022 atau 2023 ya. Pokoknya ada display, ada promosi Back to the Future Broadway, so ada display mobil DeLorean-nya. Anjing keren banget. Dan sejak saat itu gue penasaran pengen nonton. Ajaklah Shira ke situ. Dipo gak tertarik, Mila juga gak tertarik. Terus kami nonton. Itu ya, gue kan udah nonton filmnya. Ini tahun 85. Film Back to the Future itu tahun 85. Ada tiga. Gue bahkan yang paling favorit yang kedua tuh yang ada hoverboard. Yang ke masa depan. Gue udah nonton filmnya. Tapi gue penasaran Broadway-nya seperti apa. Secara cerita, awal itu kayaknya startnya slow gitu, agak membosankan. Tapi lama-lama makin solid secara cerita, secara penceritaan lama-lama. Dan terakhirnya mind-blowing banget. Dan di antara semua Broadway yang gue pernah nonton Lion King, gue pernah nonton Wicked, gue pernah nonton Sweeney Todd, gue pernah nonton Hamilton, gue lupa apa lagi. Menurut gue, pemanfaatan teknologi paling canggih, yang paling keren, paling modern lah, adalah di Back to the Future. Keren banget secara bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk menceritakan, keren banget. Nggak canggih-canggih banget, tapi pemanfaatannya keren gitu. Pakai teknologi yang itu-itu aja, tapi cara mereka menggunakannya keren. Dan ditutup dengan sesuatu yang bikin gue, wah, gokil gitu, sampai Shira teriak anjing gitu, Shira anjing, karena emang terakhirnya benar-benar gila banget sih. Itu lagi-lagi sebuah karya seni yang bikin kita kagum karena ini tuh live, semuanya serba live, yang main musik live, yang mengetikannya live juga, terus dengan teknologi yang begitu ribet, timing harus oke, dengan gue bisa membayangkan tim panggung, tim kru, set yang juga keren, dan kita bisa ketawa, kita bisa terharu, kita bisa lega, dan terakhir kita bisa kagum. Keren banget sih itu. Well, perks of being in New York. Itu dulu untuk sekarang, terima kasih banyak. Kita ketemu di episode minggu depan. Minggu depan harusnya seru. Bukan cuman ada banyak aktivitas stand up, tapi ada tamu-tamu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.